Pahwi, membawa kedua anaknya tercinta ke pelaminan pelan-pelan saja. Dan diikuti oleh ibu dan segenap keluarga dari keluarga Mempelai Putri maupun keluarga Mempelai Putra. Hari ini acara ini merupakan ritual sindur pinayan di mana Bapak Mempelai Putri, orang tua dari Mempelai Putri, membawa kedua mempelai kepenaminan yang menunjukkan bahwa Bapak Muhammad Putri siap membimbing ananda berdua menuju mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sementara Ibu Fatimah ini siap
suka maupun duka. Dipersilakan bersama-sama saling menyuapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma'rusyadana wa fi adabanar. 1, 2, 3. Dipersilakan. Ya, langsung. Alhamdulillah, mereka berdua dengan mesra telah saling menyuapi dan selanjutnya disilakan memberi minum. Kali ini Menkusua itu memberi minum kepada sang suami tercinta. Selanjutnya Mas Tio selaku suami tercinta memberikan minum kepada istri tercinta Menkusua Tulasan. Hari ini telah kita saksikan bersama ritual dahar kembul dalam bahasa Jawanya. Kita lanjutkan. Hari ini para tamu dan yang berbahagia, selanjutnya bersama penata rias dari Muslimah Wedding Mas Saleh Sulawakaram dan fotografer Cucu Adam Fotografi Bandaran, kita akan ikuti bersama acara sungkeman di mana kedua mempelai akan melaksanakan ritual sembah sungkem kepada kedua orang tua, baik kedua orang tua dari mempelai putri maupun putra. Pertama, kita akan saksikan bersama ritual sungkeman kedua mempelai kepada ayahanda dan ibu tercinta dari mempelai putri, yakni kepada Bapak Muhammad Rui bersama Ibu Fatimah selaku kedua orang tua dari Uswatun Hasanah sang mempelai putri. Dipersilakan. 1, 2, 3. Hadirin para tamu dan yang berbahagia, pada kesempatan momentum yang sangat membahagiakan ini, Uswatun Hasanah bersama Dio Aditya Nugraha kali ini bersujud sembah kepada ayahanda Muhammad Rui bersama ibunda Fatimah seraya memohon doa restu untuk keduanya sehingga Allah berkenan memberikan ridho dan barokah serta segala kebaikan untuk keduanya di dalam mengarungi bahtera hidayah rumah tangga, dapat mencapai sebuah kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua. Sebenarnya tukar sungkeman dipersilakan. 1, 2, 3. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kali ini kita saksikan tukar sungkeman kedua mempelai kepada Bapak Muhammad Rui bersama Ibu Fatimah. Tetap seperti tadi, keduanya mohon ampun kepada kedua orang tua sekaligus mohon doa restu untuk keduanya di dalam mengarungi bahtera ahli tangga, dengan harapan Allah berkenan memberikan barokah dan ridhonya sehingga mampu membina mahrugai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Allah berkenan memberikan keturunan yang sungguh-sungguhan, sumber kode epon, fencur rezeki epon, amin amin ya rabbal alamin. Dan hadirin, selanjutnya kedua mempelai akan melakukan sungkeman kepada kedua orang tua dari mempelai putra. Kepada Bapak Muhammad Rui dan Ibu Fatimah, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Haji Yudhoyono dan Ibu Hajah Lusti selaku kedua orang tua dari mempelai putra.
orang tua dari Mas Leo Aditya Nugraha. Satunya kedua mempelai akan melakukan sujud sungkem kepada kedua orang tua dan mempelai putra. Dan ucapan bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3 dipersilakan. Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kali ini kedua mempelai melakukan sujud sungkem. Seraya memohon ampun kepada Bapak Haji Leono dan Ibu Haja Lusti selaku ayanda dan ibu yang tercinta dan mempelai putra. Mereka berdua memohon doa, memohon ampunan atas segala dosa yang selama hari ini berbuat, dan memohon doa restu untuk bisa mengalami bahtera ahli tanda yang satu bawa terwana. Dan selanjutnya dipersilakan untuk tukar sumpah. Pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Haji Dono dan Ibu Haja Lusti untuk membukakan hati yang sedalam-dalamnya, untuk membukakan pintu maaf dan memberikan pintu barokah bagi keduanya. Untuk selanjutnya dipersilakan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, dan 3 dipersilakan. Seperti yang telah dilakukan tadi, kali ini keduanya bertukar sungkem, tetap memohon ampun atas segala salah dan dosa serta tindak yang dilakukan selama ini, dan mohon doa restu kepada keduanya. Semoga Allah berkenan memberikan barokah dan ridho-Nya untuk kehidupan mahluk dari rumah tangga mereka berdua. Dipersilakan. Hadirin, acara sungkeman telah kita selesai bersama, dan dipersilakan kepada Bapak Haji Widodo dan Ibu Haja Lusti untuk kembali menempati tempat semula. Hadirin sedang kita saksikan bersama foto bersama kedua mempelai bersama kedua orang tua dari mempelai putra, yang kali ini acara ini dipandu oleh penata rias dari Muslimah Wedding Mas Saleh Sumo Bangkaran, kemudian diabadikan oleh cucu Adam fotografi Bangkaran. Kemudian acara ini tidak lupa didukung oleh Dina Audio dari Batokor dan Kokoh. Kepada segenap mitra kerja, sebelum baik menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dipersilakan kepada Bapak Muhammad Rui bersama Ibu Fatina untuk berkenan foto bersama ananda berdua tercinta. Ajo sale foto ko bin de. Di sale asli ko jan ake kena make up mole. Ajo kan sale foto ko bin. Di sale foto ko bin. Baik, hadirin di atas perwakilan Muslimah Wedding Mas Saleh Sumo Bangkaran, telah lengkap kedua mempelai dengan diiringi oleh kedua orang tua serta pagar ayu yang mendampingi, pagar bagus dan pagar ayu yang mendampingi. Sementara masih melakukan foto bersama yang didokumentasi oleh
fotografer dari cucu Adam fotografi. Pemberitahuan kepada yang menjadi C Dewan Omar 1681 dimohon untuk dipindah ke yang ada di belakangnya mau keluar. Sekali lagi injak Innova warna abu-abu ada di belakangnya mau pindah. Oleh karena itu mohon berkenan untuk memindahkan mobilnya. Atas kesediaannya disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dina audio isip tolong dihentikan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara hadirin para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya setelah kita menyaksikan bersama para acara temu manten dan hadirin kedua mempelai mendekati para tamu undangan dengan diiringi oleh kedua orang tua dari kedua mempelai dan dipandu oleh penata rias dan kru dari Muslimah Wedding Mas Saleh Cuno Bangkalan. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi khalaqal asya'a bi qudratih wa atqanaha bi lutfi sun'atihi wa ghafaraha bi hikmatihi wa ahmaduhu ala kulli ni'matihi wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin afdalu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيته سنتي ومن رجل عن سنتي فليس مني الحديث أما بعد. Para tamu undangan yang berbahagia, telah kita selesaikan bersama acara kirab pengantin yang dipandu oleh penata rias dan kru dari Muslimah Wedding Master yang diabadikan oleh fotografer dari cucu anak fotografi Bandara. Dan selanjutnya marilah kita ikuti bersama acara yang terakhir, yakni pembacaan doa. Dan perlu kiranya saya sampaikan bahwasannya acara resepsi pernikahan pada pagi siang hari ini dinyatakan telah selesai apabila mempelai dengan didampingi oleh keluarga telah berada di ambang pintu keluar. Sekali lagi, acara ini dinyatakan telah usai apabila kedua mempelai dengan didampingi oleh keluarga telah berada di ambang pintu keluar. Hadir. Dinaudin, silakan musik dihentikan.